warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mampir di warung sate tengkleng kambing Pak Wek. Ini di Jalan Solo Prodadi, Molong di timur jalan. Ini saya mampir kok udah kok banyak jajan bis. Pengunjung banyak sekali, ini rasanya gimana ini? Saya mampir ini. Wah. Baru saja ini baru manggang. Sudah nih. Selamat malam, Mbak. Ini dari mana rombongan dari mana ini? Dari Jantan. Oh, Jantan. Udah. Wah, saya ini mampir telat nih. Rasanya gimana untuk sate Pak Wek ini? Hati habis. Iya, jantan. Nih, kebetulan saya mampir kok. Wah, kok banyak rame dan nih mas-mas juga. Iya. Yang belum habis nih, coba nih. Wah, kelihatannya rasanya dari mana Pak ini, mana rasanya Pak ini ngendek ke jajan sini apa? Wah, memang ini Pak ya, dari rumah itu memang sengaja sudahnya jajan sate tempat Wah, sudah kondang terus pin ngerasain seperti apa kok rame nih kayak gini terus. Wah, ini mantap Pak. Nah, ini nikmat, mantap dan ini terasa satenya Pak. Oh iya nih. Ini kambing muda, nih tentunya empuk. Dan gimana untuk diajak sekeluarga apa sendiri tadi? Sak putune. Sekeluarga Pak dan anak cucu pada ikut karena kan termasuk katanya Pak Wek itu terlalu enak dan murah Pak. Iya murah. Ini murah sekali Pak. Sunduannya besar sekali. Ini marem ya nih. Nah, ini loh, lihat ini Bapak itu. Belanja di sini kecil-kecil Pak. Kalau ini udah luar biasa Pak. Ini tadi saya mau pulang ke Sragen kok mampir ini kok sate selalu rame setiap jam. Kalau saya lewat pulang dari ngajar kok lihat sate kok rame ini seperti apa. Ini setelah rampung semuanya sudah nikmat semuanya. Yo jempolnya kemana? Jempolnya. Wah ini terhubungan jajan pengen air ngendeknya mau jajan sate ini Mas Wek ya. Enak terus. Oke ini. Terus. Iya. Untuk satenya ini biasanya satu porsinya berapa ini? Ini enggak tahu harganya apa nanti. Kalau di sini enggak tahu harganya nanti ditutup enggak nih? Enggak. Enggak takut ditutup nih. Enggak mungkin. Oh. Pak Wek itu ya dari Solo sampai ke Utara Purwodadi itu pelanggannya juga banyak kan. Karena murah hanya 25.000. Udah. Selawewu wis. Ngerasake sate kambing muda ini. Ya. Ini wah sama gulenya ini. Ada gule, ada gule tengkleng, ayam bakar juga. Ayam bakar ini. Ini kelihatannya yang tidak mau sate ini ayam bakar. Bakar. Ini tuh adik-adik yang ya wedine kecocok. Ini pilih ayam bakar nih. Terus ini komplit ya Pak ya. Ini biasanya digabung kalau ini ya. Ya. Untuk ya. Dalam rangka apa ini? Kok ngendek ke sini dalam rangka apa ini? Tasakuran Pak. Tasakuran. Iya, kemarin kan ada turnamen bola voli Cup di lapangan Miri. Dan selaku DPRD Pak Joko Setiawan. Untuk sponsori adanya turnamen, oleh karena itu di hari ini Pak Joko mencopot
jajan di warungnya. Oh iya. Yang luar biasa ini, Pak. Iya iya. Dipilih di rek ini ya. Semuanya ya langsung ke sini. Jadi ya. Terus mantap. Gimana? Sudah berapa sendok tadi? Wah, 25.000 dapat. Wah, lah lah. Nah, terus gede-gede. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 sendok. Ya. Murah. Murah. Empuk juga. Empuk. Ya. Terasa juga. Ya, coba ini. Lain. Ya, ha-ha. Gimana ini? Mantap. Mantap. Terus. Wah, jat. Kumas Pak di sini, Rob. Wes, ini stres. Sate di tempat Pak Towek. Dijamin. Balik lagi. Balik lagi. Iya, iya, iya. Terus, wah. Sampai mimpi-mimpi, Pak, kalau di pulau, Pak, ya. Oh, iya. Dan senengane ya. Oh, ini kelihatannya saya saat di SMP 1 Miri itu sempat lihat loh ini ibu Bulura itu menyepon sorry Bulura diundang sama Pak Joko Pak. Oh, Pak Joko. Alhamdulillah syukurannya Pak Joko dengan dari PDIP Kabupaten Sragen berjanji nraktir nraktir ibu dari PKK RT 3 PKK RT 3 ya. Dan jenak amin dayang toh. Ya, sekarang sudah hijrah. Hijrah. Ikut bapak. Iya. Oh, jadi pengarep nggih. Nggih, ya, mboten. Penderek. Penderek. Iya, penderek. Terus ini semuanya sudah terlaksana. Ya. Dan ya. Berhasil, berhasil dan tasyukuran. Untuk hari Minggu itu katanya terakhir ya untuk gimana mempertemukan. Dari mana saja? Masih? Masih ada 8 besar kalau gitu. 8 besar? Untuk berapa besar dan sukses? Ada ada yang Giri Margo. Grup Yuk. Ada Barat. Brojol ya kelihatan. Kapulongo. Brojol dari Grup Kelurahan Yuk. Brojol ada. Kelurahan Brojol, Kelurahan Giri Rejo. Terus Kelurahan Giri Margo. Oh iya. Ada dari Bagor 1. Padahal gratis loh itu ya. Gratis, ya. Gratis. Gratis. Terus hadiahnya 3,7 juta ini. Sekitar itu. Selain itu ada door prize. Door prize penonton. Ya. Padahal tidak ada kartis masuk, tetap diberi door prize. Ya. Ini spesial. Ya. Dan ya sukses. Jadi mengangkat ya terutama ekonomi sekitar bisa maju. Terus ada sekitar berapa warga untuk jantran? Jantran 70. 1 RT 03. Hampir 80 kakak. Kakak ya, 1 RT hampir 80 kakak. Wah, ini besar ya. Berarti pemoma grup yuk urunan ya langsung uangnya apa ya? Ini gratis dari Pak Joko. Ya, maksudnya untuk turnamen ya. Itu daerah setempat itu tidak dipungutin biaya sama sekali. Hmm. Jadi itu biaya sama sekali hanya sponsor utama itu Pak Joko DPRD daerah Sragen. Sragen. Nah, dari PDI Perjuangan Pak. Ya. Memang gini Pak, kalau saya amati Pak Joko itu saya kecil sampai tua seperti ini Pak, itu belum ada DPR yang seperti Pak Joko. Dia merakyat. Merakyat. Ya benar Pak. Hmm. Dan dia kalau ada undangan lewat WA itu aja. Joko dia datang Pak. Ya. Gitu, Pak. Saya dengar tuh kalau mau pasrah manten, kalau belum datang tuh belum budal manten nih, betul? Ya betul. Nah, betul. Ya. Pak. Ya. Pak Joko itu untuk pandagi ajo, terus pasrah manten, teman-teman itu udah biasa paling orang di jantran, udah sering kali Pak Joko muter seperti ini. Ya, itu aja Pak, terima kasih. Dan ya, takdir Mas Joko bisa. Bagus, sukses, dan untuk yang ditempati semoga amanah dan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas masing-masing. Dan salam buat
Pak Sinten Mafet, Pak Samin, gitu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempolnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.